Bagaimana cara saya menghasilkan uang 10 juta pertama saya setiap bulan? Dan ini dia videonya. Baik teman-teman, selamat datang kembali bersama saya Andrew Budiman di Koinspirasi Digital. Seperti biasa di channel ini selalu bahas tentang bagaimana caranya menghasilkan uang. Entah itu dari website, aplikasi, game, trading, investasi, bisnis. Nah, di video kali ini saya ingin sharing-sharing santai aja sama teman-teman semua. Gimana cara saya yang semoga itu bisa ditiru sama teman-teman semua. Bisa menghasilkan uang pertama kali 10 juta setiap bulan. Ini terjadi di 2016 awal. Pada saat saya pertama dan terakhir ya. Nikah di 2016. Nah, terus saat itu saya nggak tahu bakal kebayang kalau saya bakal bisa punya penghasilan 10 juta pertama saya itu. Nah, saat itu saya ingat banget, sehari sebelum menikah itu saya masih kerja teman-teman. Dan memang saya sudah di jauh-jauh hari, saya pengennya nggak mau kerja gitu. Tapi bukan karena malas ya, saya kalau nyari duit nggak malas ya. Tapi kalau yang lain malas nggak apa-apa. Tapi kalau nyari duit nggak boleh malas. Karena memang pengen aja gitu ya. Karena memang dari awal saya bisnis MLM ya, terus ketemu orang yang usaha segala macam, akhirnya saya kebentuk jadi orang yang pengen punya usaha. Saya waktu itu sempat cuman jualan es, teman-teman saya masih ingat, ciki-cikian kayak gitu ya, yang kalau belanja itu paling habis 1 juta, itu pun gak setiap hari itu. Kalau 1 juta itu harus kayaknya seminggu deh, atau 3 hari atau 5 hari gitu, nggak tahu. Pokoknya intinya 1 juta itu buat belanja doang. Saya masih inget tuh, saya waktu itu kalau nggak saya update status, saya masih inget tuh. Hari ini saya belanja 1 juta, nanti saya dapat 1 juta sehari profit. Dan 2017 saya profit 1 juta sehari tuh teman-teman. Nggak tahu 2017, nggak tahu 2018, saya lupa. Intinya saya dapat tuh 1 juta sehari tuh penghasilan saya itu. Tapi kita bahas nanti. Yang ini dulu nih, gimana cara saya dapat 10 juta pertama saya, dan itu setiap bulan dapat, dan itu tanpa modal teman-teman. Bukan tanpa modal, nggak punya modal gitu ya. Benar-benar bisa ditiru sama teman-teman semua. Jadi sebenarnya teman-teman, ini kuncinya, ini catat baik-baik. Ini kunci yang paling utama. Dan kalau kunci ini dimengerti sama teman-teman semua dan langsung dipraktekan, itu teman-teman juga bisa tuh dapat kayak gitu. Kuncinya adalah, ternyata kuncinya adalah ilmunya. Harus punya ilmunya. Karena kalau kita tidak punya ilmunya, ya teman-teman, bisnis apapun, usaha apapun gak bakal bisa berkembang. Karena gak punya tuh ilmunya. Yang kadang-kadang punya ilmunya aja masih banyak salahnya tuh, masih banyak gagalnya tuh. Gimana yang gak punya ilmu? Itu benar-benar gambling gitu ya. 1 banding 99% gitu mungkin keberhasilannya gitu ya, karena ada keberuntungan. Tetapi kalau ada ilmunya teman-teman, ternyata itu. Jadi 2016 saya juga gagal kurang lebih, kalau yang saya ingat itu 3 kali sebelum saya menemukan usaha yang akhirnya bisa menghasilkan 10 juta setiap bulan itu. Dan itu karena saya mikir, karena saat itu saya punya fotokopian gitu ya, jasa fotokopi, jilid buku, toko-toko ATK gitu ya. Terus penghasilan saya itu setiap bulannya itu 3 juta tuh. Saya dapat 3 jutaan lah kurang lebih gitu ya. Dan saya harus berdua sama istri. Gitu ya, saya harus berdua sama istri dan saya harus ada karyawan saat itu. 3 juta, saya harus kerjain berdua dan harus bayar karyawan. Saya gak tahu 3 juta itu udah bayar karyawan apa belum, lupa lagi ya. Intinya adalah, kalau cuma 3 juta setiap bulan, mendingan kerja aja, ada yang salah dengan prinsip saya tentang bisnis. Akhirnya saya putar otak terus, benar-benar saya mikir totalitas di sana. Sampai akhirnya saya menemukan sesuatu yang akhirnya saya bikin sistem sendiri. Saya bikin strategi marketing sendiri. Saya akhirnya negosiasi. Di sana saya memaksimalkan potensi ilmu yang saya miliki semuanya, teman-teman. Jadi kalau kita punya ilmu, itu enak, teman-teman. Ya, tinggal langsung action aja. Nah, yang saya lakukan saat itu adalah
Saya mencari produk yang laris saat itu. Ya kan? Cari produk yang laris. Contoh misalkan sekarang apa yang laris nih? Lihat selebgram-selebgram, artis-artis sekarang lagi buka yang baru tuh. Apa tuh? Coba perhatiin. Apa? Mereka buka apa sekarang yang baru? Iya, parfum teman-teman kalau sekarang. Sekarang itu parfum itu sekarang lagi naik. Datanya brand lokal itu sekarang lagi naik-naiknya nih parfum. Ya, yang biasanya kita dari brand-brand luar, sekarang brand lokal itu lagi naik-naiknya, teman-teman. Itu teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk ke bisnis itu buat boom gitu. Karena 2016 saat itu saya juga masuk ke dunia yang saat itu memang lagi bagus-bagusnya tuh, harga lagi, pesaingnya enggak terlalu banyak ya kan. Terus marketnya sangat luas, sama parfum juga marketnya sangat luas. Hampir setiap wanita itu di tasnya pasti ada parfum tuh. Ya, yang stylish itu ya. Nah, apa namanya? Marketnya atau demandnya itu luas banget. 2016 saya juga menemukan yang sama, marketnya luas banget. Oke, tapi saya nggak punya uang nih dulu. Nah, anggap aja dulu yang saya nggak punya uang ini, mungkin sebagian di teman-teman ada yang nggak punya uang. Anggap aja sama kayak saya. Apa yang saya lakukan saat itu? Dua yang boleh teman-teman lakukan. Yang pertama, teman-teman jadi kalau sekarang bahasanya tuh affiliate marketing. Ya, affiliate marketing. Teman-teman jadi affiliate marketing. Cari bisnis-bisnis yang menggunakan affiliate marketing. Misalnya di bisnis yang akan saya launching Sudara. Teman-teman udah tahu, tonton video-video saya sebelumnya. Ini ya. Sudara. Sudara ini menggunakan sistem affiliate marketing dan konvensional. Dua sistem kita pakai di Sudara itu ya. Sehingga apa? Sehingga teman-teman nggak butuh banyak modal buat keluarin nggak butuh banyak modal buat mulai usaha affiliate marketing. Saya cari tuh waktu itu siapa yang mau saya jualin tuh. Saya negosiasi, saya mau pakai nama saya sendiri, boleh nggak? Kalau sekarang namanya Maklon gitu ya. Terus saya mau pakai nama saya sendiri, saya mau jualin dengan cara saya sendiri, saya mau punya bendera sendiri pokoknya. Pokoknya saya cuma nebeng doang, pokoknya saya jualin, udah pokoknya laku aja gitu ya. Terus, udah deal nih, cari nih, misalkan teman-teman gabung di Sudara menjadi affiliate marketing. Udah gabung nih, gak pakai banyak modal nih, ya kan? Teman-teman langsung, yang kedua lakukan. Apa itu? Cari tim, teman-teman. Cari tim. Teman-teman cari tim. Bisa cari tim untuk apa ya, join bisnis. Nah, yang saya lakukan adalah yang pertama kali adalah saya hubungi teman saya. Pak, gitu ya. Ada bisnis bagus nih. Tapi teman-teman nggak boleh ngomong bisnis bagus, tapi teman-teman nggak bisa jelasinnya. Bisnis bagus yang benar-benar harus bagus. Jadi jelasin sistemnya, strateginya gimana. Oke, saya hubungi teman saya, akhirnya datang, kita ngobrol. Pas saya punya bisnis bagus nih. Bisnisnya apa? Bisnisnya ini. Ya, misalkan. Bisnisnya apa? Bisnisnya Sudara nih. Itu kan bisnisnya Sudara, tapi dia nggak usah tahu kalau kita nggak punya duit. A few moments later. Jadi dia nggak perlu tahu kalau kita nggak punya duit tuh. Yang penting saya punya bisnis, saya mau jalanin bisnis gitu. Teman-teman ngomongnya kayak gitu, saya mau jalanin bisnis. Tapi teman-teman udah daftar dulu ya. Ke supplier saya udah ngobrol dulu, udah deal dulu, baru saya datengin teman saya. Bisnis apa? Ini bisnis Sudara. Ini contoh aja ya. Karena dulu bukan bisnis Sudara. Ini bisnis Sudara nih. Apa yang bikin ini bagus? Yang bikin ini bagus. Saya bilang dulu, ini 8 bulan. Kalau kita jalanin seperti ini, saya jelasin. Jalanin seperti ini, itu minimal 8 juta setiap bulan dapat. A few moments later. Ya kan? Nah, saya bilang kayak gitu. Terus dan kenyataan teman-teman, 10 bulan atau 8 bulan pertama saya dapat 8 juta setiap bulan dan akhirnya 10 juta setiap bulan dan terus naik. Nah, strateginya teman-teman harus disiapkan. Karena teman-teman nggak bisa nyiapin semuanya, maka carilah bisnis yang sudah menyiapkan itu semuanya. Ya kan? Udah disiapin affiliate marketingnya, sistemnya udah disiapin, tinggal minta dijelasin, teman-teman jelasin ulang. Kayak gitu. Dan akhirnya apa teman saya yang waktu itu sudah saya jelasin? Bisnisnya bagus, demand-nya banyak, pasarnya luas, terus cara strateginya seperti ini, dan kalau konsisten kita seperti ini akan seperti ini. Terus waktu itu saya bilang, kamu cuma beli sekali doang,
ya, sisanya yang ngabisin saya gitu waktu itu. Jadi teman-teman juga harus bantu, jangan sampai orang yang udah beli ke teman-teman itu nggak teman-teman bantu buat marketingin. Tetap marketingin, sekalian belajar terus jualan. Jadi setelah ada orang nanti, kan affiliate marketing nih, dapat reseller nih. Nah setelah dapat reseller, reseller itu abisin aja bantuin. Jadi teman-teman untung, si reseller yang teman-teman ajak juga untung. Kayak gitu sistem saya, harus saling menguntungkan. Nah setelah itu teman saya langsung ngeluarin duit, ya kan? Step ketiga apa? Jadi setelah teman saya ngeluarin duit, dia dapat produknya, ya kan? Anggap aja dapat saudaranya. Saya telepon teman saya yang lain, bos. Bisnis yuk, wah nggak ada modal, nggak usah khawatir, dimodalin, gitu. Padahal teman saya yang udah punya modal. Contoh misalkan saya nggak punya modal, saya ajak si A nih yang punya modal, suruh jadi reseller saudara, jadi reseller saudara. Saudaranya udah ada di teman saya, udah dibeli nih, misalkan, udah dibeli. Nah kita hubungin lagi teman kita yang nggak punya bisnis nih. Ajakin bisnis, wah nggak punya modal, tenang, dimodalin. Padahal produknya udah ada di teman kita. Ajakin ketemuan langsung, des, bos ini produknya, saudara, kita jualin dengan cara share di grup Facebook, ngiklannya caranya kayak gini, share di TikTok cara ngiklannya kayak gini, share di Instagram cara bikinnya kayak gini, segala macam. Jadi kita akhirnya kerjanya bertiga nih, ya kan? Ini yang punya modal, saya jembatan, nggak punya modal, teman saya yang satu lagi nggak punya modal tapi ikut ngerjain. Justru ini yang ngebesarin sebenarnya. Dia ngemodalin, ini ngebesarin, dan saya ngefus gitu ya. Nah, akhirnya ketika tiga orang ini bergabung ya, itu ya tentu saja dibanding sendirian lebih susah gitu ya, kalau kalau tiga dibanding satu gitu. Makanya jadinya tim, ya kan, yang saling menguntungkan. Nggak perlu ada bayar-bayaran karena saling menguntungkan. Saya yang nggak punya uang jadi punya modal plus profit karena affiliate marketing. Di awal udah profit ya, di awal udah profit plus ada modal di stok produk di teman si A ini. Terus kita ngundang si B buat bantuin ngiklan produk ini biar dia punya penghasilan, dia punya penghasilan, dan kita bisnisnya bisa lebih gede. Karena apa? Karena kita cari lagi reseller satu lagi, kita cari lagi reseller satu lagi, kita cari lagi reseller satu lagi. Itu teman-teman, oke? Okay? Jadi itu cara saya buat ngebesarin usaha saya dan cara saya menghasilkan uang 10 juta pertama saya meski tanpa modal. Teman-teman bisa tiru dan cari bisnis-bisnis yang ngajarin bisnisnya. Kayak saudara, saudara ini bakal pasti ngajarin bisnisnya. Cari yang affiliate marketing biar nggak pakai modal juga bisa. Tapi kalau punya modal, hajar aja, ya kan? Terus, apalagi? Biar apa? Biar kalau udah daftar, nggak cuma daftar doang, banyak banget sekarang bisnis daftar-daftar doang gitu. Terus udah produknya udah dapat, nggak tahu kemanain, ya kan? Jadi carilah bisnis yang ngajarin bisnisnya. Oke teman-teman, sampai ketemu di WhatsApp nanti. Silakan di WhatsApp kalau mau tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, karena ini juga masih disiapkan semuanya ya, belum launching ya teman-teman. Pada saat launching nanti jangan sampai ketinggalan, karena biasanya pada saat pre-launching nanti saya biasanya ada yang spesial gitu ya, dan saya nggak pernah berulang kali gitu memberikan sesuatu yang spesial. Jadi saya biasanya sekali di awal ya udah, itu spesial untuk teman-teman. Jadi pastikan teman-teman gabung di saudara pada saat nanti free launching. Oke, sampai ketemu lagi di next video.